Ada hal menarik di tengah polemik operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada dugaan kasus suap di Basarnas. Kini Wakil Ketua KPK Nurul Gufron jadi sorotan. Pasalnya, ia ketahuan mengikuti akun tidak senonoh di media sosial Twitter. Menanggapi hal itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebutnya sebagai pelanggaran kode etik dan memalukan. Komentar itu diungkapkan oleh Novel Baswedan melalui cuitan akun Twitternya pada Sabtu 29 Juli. Di situ, Novel seakan memberikan sindiran kepada Dewas KPK yang tidak sanggup melaksanakan tugas pokoknya. Sehingga menurutnya percuma saja melaporkan soal tindakan yang dilakukan Nurul Gufron ini.